Asisten Nikita Mirzani, Mail Syahputra, menyebut tidak ada surat pemanggilan sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Mail mengatakan tidak ada satupun surat pemanggilan yang diterima Nikita Mirzani sebelum penangkapan di salah satu mal kawasan Senayan. Di mana? Kapan? Di rumah tuh nggak ada surat pemanggilan sebenarnya, kata Mail kepada wartawan di Mapolres Serang Kota, Kamis, 21 Juli 2022. Mail mengaku sangat terkejut saat Nikita Mirzani ditangkap. Penangkapan Nikita Mirzani disebut Mail berjalan secara cepat. Sampai saat ini Mail mengaku belum mengetahui status Nikita Mirzani. Menurutnya, tidak sepantasnya Nikita ditangkap di pusat keramaian seperti di mall. Mail mengaku, saat Nikita Mirzani ditangkap, dia berada di lokasi. Namun, Mail naik mobil terlebih dahulu bersama anak-anak Nikita.